Dalam tayangan video berikut ini, memperlihatkan seorang WNA di Bali mengendarai motor secara ugal-ugalan hingga berujung celaka. Dalam video itu, terlihat pengendara motor yang merupakan seorang WNA menjalankan motornya dengan ugal-ugalan. Pemotor tersebut hendak menyalip sebuah mobil dari arah sebelah kiri. Namun saat sedang menyalip, pemotor tersebut hilang keseimbangan dikarenakan jalanannya tidak rata. Pemotor tersebut hilang kendali hingga akhirnya jatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya, ada sebuah video memperlihatkan seorang pengendara mobil yang menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi secara ugal-ugalan. Terlihat dalam rekaman video itu, pengendara mobil tersebut terus saja menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi, meskipun jalanan nampak padat dengan kendaraan lain. Mobil tersebut terus menyalip kendaraan yang menghalanginya, bahkan terlihat ada sebuah mobil polisi yang mengikutinya. Pengendara mobil itu tetap saja melaju kencang dan terus menyalip kanan-kiri mobil yang menghalanginya. Saat berada di tikungan, pengendara mobil tersebut hilang kendali, kemudian mobil tersebut menabrak tiang listrik serta lampu-lampu yang berada di pinggir jalan. Dalam video berikutnya, memperlihatkan sebuah mobil yang melaju tinggi menabrak sebuah bus sekolah yang sedang terparkir di pinggir jalan. Terlihat dalam video, beberapa mobil sedang terparkir di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, datang sebuah mobil yang melaju kencang. Pengendara mobil tersebut menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga mobilnya hilang kendali dan menabrak sebuah bus sekolah yang sedang terparkir. Mobil tersebut terlihat rusak parah di bagian depannya, dan si pengendara sempat keluar dari mobilnya yang masih melaju kencang. Selanjutnya, ada sebuah video menunjukkan sebuah mobil ugal-ugalan yang berakhir celaka. Dalam video itu, terlihat pengendara mobil menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan berjalan zigzag. Mobil tersebut terlihat melaju kencang tak terkendali. Tak berselang lama, kemudian di sebuah jalan yang padat dengan kendaraan, mobil tersebut harus mengalami insiden kecelakaan dan menabrak sebuah kendaraan yang ada di depannya. Mobil tersebut kemudian oleng, serta hancur dikarenakan menabrak sebuah toko yang ada di pinggir jalan.
Selanjutnya, masih dengan aksi pengemudi ugal-ugalan yang berakhir kecelakaan. Dalam rekaman video itu, nampak ada sebuah mobil putih tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Polisi mencoba menghentikan laju si pengendara mobil ugal-ugalan tersebut. Namun si pengendara mobil itu tetap tancap gas meski polisi sudah menyuruhnya untuk menepikan mobilnya. Sampai pada akhirnya, mobil tersebut tak dapat mengendalikan mobilnya dan menabrak sebuah mobil truk kontainer yang ada di depannya. Terlihat mobil putih tersebut hancur parah di bagian depan mobilnya karena menabrak sebuah mobil truk kontainer tersebut. Polisi dengan sigap langsung menghampiri si pengendara mobil tersebut untuk melakukan pertolongan.